perdagangan saham di bursa Asia Pasifik cenderung menguat ini justru ya. Hal ini terjadi ketika beberapa pasar di Asia Tenggara libur perayaan Hari Raya Waisak. Di Asia Tenggara, bursa Indonesia, Singapura, dan Thailand tutup untuk hari libur pada Rabu kemarin. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,35 persen. Adapun indeks Nikkei 225 Jepang ditutup naik juga 0,31 persen. Sementara bursa saham China ditutup bervariasi dengan mencatatkan kenaikan indeks Shanghai Composite Index sebesar 0,34 persen, sedangkan komponen Shenzhen turun 0,4 persen. Dan perhatian tertuduh pada cryptocurrency di mana China berniat untuk melanjutkan tindakan keras selama 4 tahun pada perdagangan Bitcoin dan aktivitas terkait dengan cryptocurrency lainnya. Wilayah Inner Mongolia, China mengusulkan hukuman bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam penambangan mata uang digital. kita lihat update dari grafik saham bursa Asia di mana Nikkei Jepang dibuka melemah 0,48 persen di level 28.503. Kospi Korea dibuka melemah 0,62 persen di level 3.148. Dan indeks Hang Seng Hong Kong ditutup menguat 0,88 persen di level 29.166. Sedangkan indeks STI Singapura masih ditutup. Dan kita beralih ke grafis review penutupan IHSG Selasa 25 Mei 2021 lalu. Pergerakan indeks harga saham gabungan berhasil rebound menuju zona hijau dan ditutup menguat 0,91 persen ke level 5.815.